Hai guys, welcome to Rachel Chow Channel. Dan hari ini kita mau nyobain ROO lagi nih. Hari ini kita mau nyobain marriage system di ROO. Jadi kalau misalnya kalian main ROO, sekarang udah bisa couple-an ya guys ya. Dan hari ini gue bakal ditemenin sama staff expert alias Bang Saf. Kayak gimana bakal keseruannya? Kalian pantengin terus sampai akhir ya guys. Oke, okay, kita udah bareng Bang Saf nih. Halo, 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 halo. Hai, oh my god, padahal gue jarang banget main sama Bang Saf, co. Sekalinya iya, main bareng aja. Kita couple-an, sumpah. Gokil. Langsung disuruh couple wedding ya? Iya, luar biasa. Let's go. Tapi Bang Saf, lu bukan Gemini kan? Kebetulan bukan. Alhamdulillah, oke okay, aman ya kalau gitu. Soalnya gue ciong banget sama Gemini. Nih guys, salah satu step-nya ya. Yang pertama harus temenan dulu nih. Masa iya lu pacaran in-game tapi gak temenan? Aneh dong. Gokil. Aneh dong. Kenalnya di micat kali tuh bang. Waduh, waduh. Sensor. Malam doang dong. Oke, okay, langsung give ya. Ini yang give cuma satu orang aja cukup ya sebenarnya. Gak perlu dua-duanya kan ya? Iya, satu orang aja. Tapi gak apa-apa, gue akan demoin juga di sini. Ya sama sih, benar-benar. Give-nya itu total 3000 affinity guys. Betul, minimal 3000 affinity. Mm-mm. Paling cepet pakai rosebook-nya nih. Nambahin ya. Affinity 400. Betul. Ini gift satunya itu ngasih. Oh iya benar 400. Berarti kalau buat ketiga ribu 8 cukup ya. Oke. Okay. Ya, 8 atau 44 lah kalau mau dibagi 2. Ayo. Oke. Okay. Muncul tuh guys nanti guys, kalau nge-gift tuh di sistem. Seluruh dunia harus tahu tuh. Yoi, semua orang harus Masih. Tahu cinta kita berdua. Wow, gokil. Coba ya nih, okay. Booking nih. Yang pertama, already the leader of the group. Jadi harus leader partinya yang buat establish pernikahannya nih, buat booking pernikahannya. Yang kedua, affinity 3000. Terus yang ketiga, both parties are greater than level 40, minimal level 40. Habis itu gak punya janji suci nih sama orang lain, anjay. Janji suci banget gak tuh? Terus habis itu bikin party, trying to make things work with someone else. Oke, langsung link notes aja ya. Das, Mary propose tuh, masuk gak? Oke, okay, confirm. Oke, kita kerjain questnya langsung ya, coba ya. Oke. Okay. Tinggal ngomong-ngomong sama NPC-nya sih sebenarnya kurang lebih. Oke, udah kita lanjut. Oh, partner dulu. Cel, coba Cel. Ngapain nih? Oh, gue ngomong nih ya. Ah, jadi dua-duanya harus setuju, guys. Iya, nikah jadi enggak bisa kesepakatan dari dua pihak. Enggak bisa nikah paksa ya. Iya dong. Merit. Nah, jadi ada satu per dua nih di bagian quest. Jadi harus dua-duanya. Oke, sudah. Oke, dan lanjut ke Oh, ini pertanyaan ya. Jadi nanti kita berdua ini harus memiliki jawaban yang sama atas semua pertanyaannya. Wih, gitu. Harus kompak banget nih ya Bang Saf. Betul, 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 betul. Padahal gue baru banget loh ngobrol sama Bang Saf. Tapi kita udah harus kompak banget coy. Tiba-tiba harus kompak ya, tapi kita pasti kompak kok. Oke, kalau gitu kita ya. Coba ya, kita tes ya kekompakan kita ya, Bang Saf. Coba. Nomor satu semua ya. Ayo, siap, siap, siap. Ada bocorannya gitu. Oke, gue udah. Cal, coba Cal. Oke. Oke, udah. Sekarang pertanyaan kedua. Ini sih di test server masih bahasa Mandarin ya. Nanti mungkin kalau di server yang real udah pakai bahasa Inggris teman-teman ya, mungkin lebih gampang untuk dipahamin sih. Untung Mandarin okay. Kita jago banget nih Bang Saf. Ah, kebetulan emang gue keturunan Tionghoa juga kan. Asyik. Nani? Oke, udah. Lanjut. Oke. Dan sekarang pertanyaan ketiga. Masih sama ya, ada tiga pilihan ya. Kita janjian aja lah. Jawaban yang pertama terus. Oke, udah. Oke. Okay. Juga sekarang. Nah, sekarang kita Rachel ngomong lagi, kita ke NPC selanjutnya habis itu. Oke. Okay. Udah. Oke, kita talk to Thomas ya. Jalan yuk. Oke, okay, kita tinggal follow aja guys ke ya. Ke penghulunya nih sekarang nih si Thomas. Kelas KUA-nya guys ini. Ini KUA-nya RO nih. KUA virtual, ya. Yoi. Kita ke katedral dulu, ngomong sama penghulunya, sama pasturnya. Oke, sebentar. Sudah. Oke, ini kita gosok-gosok aja guys. Ini kan pakai mouse ya, karena main di PC klien. Jadi digosok-gosok aja.
sampai ditekan. Selesai. Oke. Oke, dan dan ngomong lagi ke si Thomas, kita dua-duanya saling ngomong. Pokoknya di sini harus dulunya ngomong lah. Mm-mm. Ini udah ya, kita balik lagi ya. Udah, kita ke Marina lagi yuk. Oke, okay, let's go. Memang kalau misalnya Monica tuh birokrasinya ada tahapan-tahapannya ya, nggak bisa langsung nikah langsung nah, gitu. Bener. Iya, kalau kita sayang sama seseorang butuh perjuangan, Bang Saf. Betul sekali. Yoi, di sini ya, ditunjukkan dengan Nyan Berry dan Diamond ya. Tetap aja. Tetap harus modal ya. Iya, bener. Okay. Aduh. Udah ngomong ke Marina. Oke, gue ngomong. Sip. Siap. Visit the destination and take a photo. Kita foto bareng dulu nih. Oh. Ini mau kostum yang sama gak nih? Boleh nih, ini sekarang sih kostum udah agak cakep nih. Okay. Kita turun dari mount kali ya. Turun dari mount ya, betul. Iya, sini Bang Saf, sebelah aku Bang Saf. Udah cukup oke lah ya kostumnya. Bener. Ya. Kita cari posisi udah dulu guys. Cakep. Ini sayap ngalangin gak sih? Aman ya? Ngalangin sih. Ke belakang deh, biar gak terlalu ngalangin deh. Nah, iya. Gila, gue couple gue yang kali ini pengertian banget. Ini pasti ya long last banget sih guys ya. Gak kayak couple-couple gue yang sebelumnya ninggalin gue pensiun coy. Kacau. Ya sih gitu ya. Iya. Kita foto ya. Ini kita bisa pakai emoticon banyak nih. Oh iya. Ada emoticon, ada stiker. Gue mau kasih emoticon yang love, love nih, ngalangin abis. Muka nih. Kita agak-agak ganjen dikit lah. Ganjen kan, pas tuh kan. Ampun, yang di real life, ampun ya, sumpah. Ini konten doang, sumpah, ampun, gue jangan di DM. Oke, kita foto ya. Oke. Oke, udah. Di foto udah. Bisa di save langsung memori teman-teman, mungkin mau di share ke sosial media teman-teman, bisa langsung. Di tag pasangannya. Asal jangan mengganggu pasangan aslinya ya. Waduh, betul banget. Bahaya, betul banget guys ya. Ya kan. Oke, kita lanjut ke NPC-nya ya lagi. Let's go. Ngobrol lagi sama si Marina. Nah, di sini kita punya 3 paket nih guys, paket pernikahan. Ada yang di KUA nih, bayarnya pakai diamond. Nah, ini yang murahnya nih ya. Dia nggak ada acara nih. Iya. Ada resepsi, cuman akad udah jadi. Modal cinta lah ya. Betul. Ini ada yang outdoor nih guys. Outdoor, kayak anak zaman sekarang lah ya, nikahnya outdoor nih. Kelas. Keren. Terus juga yang ketiga ada yang versi fancy-nya nih. Ini yang paling mahal nih, Sultan nih. Wow, 100.000 Nyan Berry iya, guys. Iya, gokil. Kayaknya. Karena kemampuan finansial kita terbatas, kita yang tengah aja kali ya. Aduh, iya nih Bang, mohon maaf ya. Mohon maaf nih, agak gak modal nih teman-temannya. Tapi gak apa-apa ya. Bang Safi ya, gue menerima lu apa adanya. Asyik. Ya gaskan. Itu dia. Nah, di sini kita muncul nih guys. Tanggal dan jam kapan kita nikah. H plus sejam ya Cal, bisa ya? H plus sejam juga bisa guys. Jadi bisa sekarang ya? Lu mau merit, quest sejam lagi, mau langsung gaskan bisa guys. Betul. Kita mau nikah kapan nih? Waduh. Ayo. Kapan ya? Sebenarnya sih aku lebih cepat lebih baik nih. Cuma aku aduh, jangan weekday, tapi weekdays ya? Kalau weekend kelamaan ya? Aduh, lebih cepat deh. Secepat-cepatnya dia udah gak sabar banget nih Bang Saf. Ini kita coba bikin jam 8 malam ini kali ya, coba ya. Waduh, let's go. Kita tes ya. Oke, kita pre-register jam 8 tanggal 2 bulan 7. Kita coba confirm bisa enggak? Nah, muncul tuh guys. Oh iya nih, ini dia dan kita nih, bisa nginvite sama nih. Orang-orang banyak nih ya. Nah. Kita bisa nginvite 20 orang. Ke friends atau ke guildmate juga. Tinggal iya. Dipilih mana nih yang mau diundang. Nah, itu kalau lu klik yang tab tuh gue liat ada world sama friends tuh. Jadi kalau enggak punya teman kayaknya aman juga tuh Bang Sa. Agak asian ya. Tapi ya kan ada aja mungkin orang yang senang main sendiri. Iya. Pasangannya aja. Okay? Introvert ya kan. Nah, kita tinggal tunggu nih nanti jam 8 malam ini nih. Di bagian mail nanti akan ada reminder. Nah, kita coba bisa lihat kecil ke bagian mail nih. Ke mail. Kita dapat berbagai macam kostum nih guys. Banyak banget. Kita claim dulu ya. Oke. Okay. Kita claim, kita use. Dapat mobil gak tuh? Wanjay, gokil, 2 seat warna pink. Lu warna terus pink dibuka. Juga gak? Pink juga sama. Wow. Bisa dapat kostum-kostum tuh. Dapat umbrella nih. Payungnya, bag. Ada payung. Ini dapat bag lagi nih. Ada burung-burung gitu. Dapat frame juga, bubble chat juga. Dapat frame lagi. Wah seru banget, ini worth it banget ya. Kita bayar segitu tapi kita dapat banyak banget sisanya. Yes, betul. Terus kita bisa dapat bunga tambahan lagi ya. Siapa tahu udah nikah masih butuh lagi. Iya, aku tuh suka kan? Loh Bang Saf dikasih bunga-bunga kayak gitu.
Kasih aku bunga yang banyak ya. Siap. Yuk. Kita berarti sekarang stepnya adalah, oh ini ada remindernya ya. Sebentar, tadi di bagian mail tuh ada remindernya. In 1 hour you and your love. Oh, sejam lagi nih bisa kita berarti. Wanjay, serius dalam nih. Dalam 40 menit. In 1 hour you and your love one will step into the hall. Oke. Oke, oke, oke. Kalau gitu kita tinggal nunggu sejam ya. Siap. Berarti kita langsung aja ya abis ini langsung ke bagian pernikahannya teman-teman ya. Oke, siap. 2 menit lagi. Oke, oke. Tapi ini di marinanya udah ada pilihan gitu sih attend wedding tuh. Belum ada pilihan, coba klik kali ya. Udah record belum? Udah, kita klik ya. Oke, kita coba klik ya. Bisa gak di masuk? Oh, bisa nih. Oh ya nih, ke portal kita, ke warp. Masuk, loading. Widih! Nah, oh iya ini. Apa nih? Ternyata ada ininya tempat ganti baju nih. Apa iya nih, kayak tempat tunggu gitu ya. Buat kayak calon mempelainya gitu. Skenario, apa nih? Aduh. Wah, ini tempatnya karena kita tadi tepat waktu banget ya. Oh. Jadi dari makanya tempat tadi dikasih waktunya ya. Kalau misalnya kalian kecepatan nunggunya di tempat itu tadi, guys. Wah, ini dia nih. Iya, keren bagus banget tempatnya, banget. Bang Saf. Bagus, bagus, bagus. Ini real banget sih. Iya, ini walaupun tadi cuma 999 yen berry, ternyata bagus banget gitu. Enggak semurahan walaupun itu. Walaupun gak ada undangannya nih ya, gak ada tamunya ya. Iya nih, ada yang sedih sih ya. Ada kucing Bang Saf ini, lumayan. Ada kucing oren. Udah dikasih doram tuh. Iya. Oh ini tuh yang di atas mejanya kita bisa ambil, bisa makan gitu. Kayak semacam guild fish kalau di ROO ya. Oh iya bener. Oh dapat ini loh, dapat Ferus loh. Ih lumayan banget. Iya anjir, oh bisa duduk. Bisa ngeklaim. Masa kita ini kan kita yang klaim sendiri sih. Gak mau rugi anjir. Gila ya, gak modal banget. Iya nah, udah gak satu, modal, gak mau nol. Rugi. Nah ini dia guys. Ini dia yang kita tunggu-tunggu nih. Anjay, terbang cowok datengnya. Iya, oh pakai mobil yang tadi dapat ya. Yoi. Dengan semua aksesorisnya dipake tuh. Iya, ih keren banget. Ini so far animasi terkeren untuk meritan di RO sih. Bener. Dari 3 RO yang pernah gue mainin sih ini paling bagus sih. Iya lucu banget, loncat kayak angeling. Tuh. Wah. Paling dipersiapkan animasinya. Yoi. Wih, ada lagunya. Iya lagi bener. Gokil. Ini bagus banget sih. Asli. Tuh. Gak garing gitu ya, dia bagus banget. Tuh tiba-tiba ada undangan tuh, padahal kita gak ngundang. Itu warga sekitar ya, biasa. Oh, akamsi ya. Iya, akamsi datang ambilin rendang. Mau ditulisin takut bermasalah akhirnya ya. Oh ini bisa lanjut lagi. Oh ini dipencet-pencet ini. Oh bisa claim. Iya ada mini gamesnya, lucu banget. Kue-kue sih Zeni dan koin ini lumayan banget. And koin diamond. Wah kalau ada temen yang lagi meritan gak boleh lewat tuh. Dapat banyak banget lootingan. Jadi harus ngetek ya. Eh ada yang mau nikah gak? Siapa yang mau nikah besok jam berapa? Kita minta diundang guys. Ikutan kayak gitu. Iya ikut nikahan orang progres nambah juga car ya. Iya, terus kalau misalnya lu di sini sama couple lu, ini spot fotonya bagus-bagus. Misalnya lu mau foto di sini gitu. Lucu banget nih Bang Saf di sini gitu. Misalnya foto di sini berdua sama teman-teman lu se-guild gitu ya enggak sih? Bener. Jadi pasti akan jadi memori lah. Iya banget sih. Oh, ada tamannya. Gila ini. Bisa kita explore juga loh. Ini detail banget loh Bang Saf. Sumpah. Lu mau foto samping-samping sini. Iya, foto di sini, foto di sana. Banyak banget nih kalau cewek-cewek sih demen banget sih Bang Saf, sumpah. Pasti itu bagus banget. Diajak foto dari ujung ke ujung. Karena kapan lagi gitu. Ini apa nih? Candy free. Kok bisa ngasih permen gitu apa nih kalau diambil? Oh, ini bisa ngelot. Loh, dapat reward lagi loh. Anjir, banyak banget. Wih, Zeni lumayan. Lumayan banget nih dapat feather bisa ngambil lagi. Loh. Oh iya dapat lagi. Ini membalik modal gua ya. Gue sih nggak mau rugi sih. Gue nggak mau rugi sih. Ini angpau dari developernya coy buat kita. Iya. Taruh candy yang banyak. Iya bener. Oh jadi ini emang disiapin buat teman-teman yang datang juga kali ya, bisa klaim juga ya. Yo ini diamond 66. Seru banget nih si paling royal. Let's go. Silakan. Tapi, emang ROO tuh kalau bikin event-event selalu royal buat playernya. Iya, niat banget ya. Bener deh. Progresnya tuh dikasih, mata uangnya dikasih, batu-batu refine dikasih juga.
Jadi feeling rewarded banget gitu, happy gitu loh mainnya. Bener. Oh bisa nuker juga pakai apa nih? Oh buat foto aksesoris nih. Oh. Bisa ngeluarin sayap. Seru banget. Gitu nih. Coba kita coba. Oke, gue mau beli sayapnya. Kayaknya kita sayapnya kanan kiri nggak sih? Satu beli kiri, satu beli kanan nggak sih? Oke, gue pasti beli kanan kiri nih. Gue pakai yang kanan gitu ya. Oke, gue pakai kiri coba di tengah-tengah ya di pelaminannya. Let's go. Tadi lu kanan, gue kiri bener. Oke, kita coba nih pakai ya, use ya. Use. Boom, gila keren banget. Iya, tidak. Banget ya. Aduh lemah banget nih lihat visual yang keren kayak gini. Gila ini dianimasiin loh, terus detail banget. Tuh. Anjir, mabok guys, party. Champagne, ada bunga. Yo, ini saatnya kita party mabuk guys, mabuk. Animasinya bagus banget sih. Bagus banget. Oh, jadi ini cukup lama ya muncul si wingnya ini enggak langsung hilang tuh. Ih, lucu banget, sumpah. Flower shower, boom. Lucu banget. Bubble. Ya, kita tunggu sampai setengah menit lagi nih kita coba ya. Oke. Maksudnya ini bisa dinikmatin sama yang free to play juga loh, nikahnya tuh. Enggak harus berbayar gitu, cuma pakai diamond kan bisa dapat in game kan? Bisa. Bener banget. Ya yang ngebedain beda lah ya, modal yang modal sama gak modal, animasinya beda lah ya. Animasinya beda, bener. Jangan minta lebih lah ya guys. Yang mahal itu ada arak-arakannya keliling Frontera guys. Oh yang paling mahal itu yang paling bawah ya? Nah, wah gokil sih itu. Wih ini dia nih. Oh ini baru peresmian. Tadi kita belum nikah berarti tadi dong. Oh iya. Ini baru peresmian nih. Widih. Keren. Terniat sih ini. Wah ini dia nih. Gila ini animasinya bagus banget sih. Ini detail banget gak sih? Wah. Sampai speechless gue. Iya, juga kayak gak mau ngomong apa lagi karena so far ini sih yang paling bagus ya untuk nikmatin animasinya juga seru banget. Ini setiap momen di screenshot buat jadiin foto aja udah bagus loh. Iya, terus kayak di posting di sosmed. Upload iya di sosmed buat kenang-kenangan. Ya, upload tuh, cincinnya gitu. Juga. Cincin terbang coy, kelas. Nih gue akan menerbangkan cincin ke tangan lu juga Bang Saf. Boom. Oke, diterima. Oke, kalau gitu official nih udah ya. Yes, let's go. Wih, abis ini punya skill. Waduh, sensor 18 plus. Waduh. Wah, oke. Udah selesai. Ada game lagi. Oh, ada mini games lagi tuh. Tuh. Nangkap kue. Iya banyak ya, yang biasa main aplikasi-aplikasi online yang biasa mencet tap. Kesempatan kalian. Tap dulu layarnya kakak. Tap dulu. Tap layar dulu. Tapi kalau di sini nggak cek kodam ya guys ya. Beda vibe. Ini ya, real. Kan? Ada rewardnya real. Yo tipu-tipu rewardnya. Dan kita masih dikasih waktu lagi ya. Jadi bisa seru-seruan lebih lama di sini sama teman-teman. Mungkin skill, ya. Kalau kita invite teman-teman lebih rame, lebih seru sih pastinya ya. Seru banget. Karena teman-teman pasti kayak rame. Ngobrol ini, ngobrol itu, bercanda ini, bercanda itu ya kan. Ini game komunitas banget, cuy. Banget. Terus ada kayak sakura-sakura jatuh dari langitnya itu detail langit banget sih menurut gue. Sumpah, ini kenapa ada anak kecil guring-guling di sini ya? Kasihan tuh emaknya. Itu emaknya. Tante, anaknya kenapa tante? Beda ras, cok. Oh iya juga. Lagi dikit-dikit. Itu kotor, adek. Aduh, bangun. Aduh. Dek, makan sini, dek. Makan sini. Yuk. Sini makan. Bisa duduk nih. Duduk. Bener-bener mingle banget sama teman-teman yang datang ya. Datang ngobrol, bisa nyamperin. Mereka duduk di meja masing-masing. Ini kalau mau dibikin drama-dramaan juga bisa loh guys. Widih, drama-dramaan. Bikin-bikin short movie gitu loh. Yoi. Pura-pura ada yang nikah, ada yang duduk, disamperin, ngobrol pakai dubbing. Bisa tahu teman-teman.
buat yang niat-niat. Ini juga kalau misalnya lo lihat kostum weddingnya itu lucu banget ya. Kalau misalnya sampai ada cosplayer yang nge-cosplayin ini lucu banget sih, sumpah. Nanti mungkin ya ulang tahun Ragnarok Origin kali ya. Wih, gokil sih, keren. Harus sih kalau ada yang cosplayin sih, kudu sih. Bagus banget. Cowoknya pun juga keren soalnya. Biasanya kan kalau game-game online kayak gini, yang cowoknya biasa aja kan. Iya. Lebih keren banget kostum. Kalau RO tuh beda loh. Bagus ya. Bener-bener dipikirin detail gitu, desainnya bagus, bagus, bagus. Kayak cool banget gitu dia. Kita coba lihat ya, 3 menit lagi nanti konten apa lagi nih yang keluar nih. Nah, gue juga penasaran sih. Pokoknya nanti kita coba skill. Terus tahu gue si mobilnya itu kita bisa mount buat berdua gitu Bang Saf. Mount kapal ya? Jadi ntar lo yang nyetir aja, gue diem aja ya. Yap. Aduh, kita kalau jadi cewek gitu guys, cowoknya aja yang biarin nyetir ya sih. Tapi nanti kalau ngambek bilang, udah aku mau turun gitu. Terus oh tinggal yaudah turun aja. Aduh. Pasti ceweknya gak turun guys. Anjir. Oh, ternyata, wah jebakan Batman. Kalau gitu kita jangan ngomong kayak gitu. Ah foto-foto ah. Foto-foto ah. Background balon udara. Set. Jadi dengan bayar segitu tuh kita kayak enggak diburu-buru juga ya, kayak yang kudu kelar gitu. Benar. Jadi kalau misalnya lihat di kalender itu dalam sehari slotnya itu 10 marriage, guys. Acara meritnya itu kalian enggak diburu-buruin, kalian bisa seru-seruan sampai kalian puas nih, sesuai dengan waktunya. Si Mbak bengong aja, kenapa sih Mbak? Ngobrol yuk. Enggak ada yang ngajak ngobrol kan. Dia IO-nya kali ya nih. Oh iya, tapi kok berbayar ya? Ini ada. Iya, Mbak. Itu udah bayar loh di paketnya loh, Mbak. Mbak kok jual lagi, Mbak? Iya. Oh, ini dia. Parah nih. Kostumnya mercan gitu ya, lucu banget dah. Iya, tukang jualan. Pedagang. Pedagang iya. Banget nih. Buset. Mbak ini meritan kali UMKM di luar dulu. Ada banget. Kita udah bayar vendor full loh, Mbak. Iya. Payment-nya. Kemarin sih sempat baca-baca sedikit sih. Skill-skillnya. Kayaknya benar-benar emang bucin banget skill-skillnya loh. Skill ada bucin pasangan, gitu. Iya kan? Ada yang manggil pasangan, ada teleport skill, ada summon skill, terus ada resurrection skill. Gila, resurrection skill loh. Jadi kalau misalnya mati, kita bisa ngeresurrect ini pasangan kita. Pasangannya. Emang ini game didesain buat bucin ya. Berdua aja cukup kok. Enggak usah party berlima, berdua aja cukup kok. You and me against the world, Bang Saf. Ah, kelas. Itu dia. Terus ada damage buff juga. Waduh, ini sih kalau menurut gue we are almost finished. Is everyone ready to bless the new leads together? Okay, apalagi siap. Coba 2, 1. Ready. Ini kelar-kelarannya nih, keluar nih. Ih, bunganya lucu banget. Lempar bunga. Oh, anjay. Boom. Nah, okay. Selesai nih kayaknya terakhir nih. Iya nih. Acara terakhir nih. Penutupan lempar bunga kan emang biasanya ya. Benar-benar. Ini dibikin real banget ya? Sesuai kayak yang di luar gitu. Apalagi nih? Oh, ini kita pencet Bang Saf. Ini kompe banget ini. Oke, tap-tap. Iya, tap-tap layarnya. Jangan lupa di tap-tap layarnya ya, kayak. Tap-tap layarnya. Ketahuan kan hari-hari ngapain. Tap-tap layarnya. Gila, ini gue kompe banget nih, gue udah 43, lu berapa Bang Saf? 52. Anjing, cepet banget. Boom. Set 60. Ini kalau gak ada reward sih kurang ajar nih. Iya, pasti ada nih. Pasti ada sih. 80, 8. Beuh. 84 dikasih box 1. Wih, 5 juta. Gue tahu nih. Dikasih tiket 5. Bang Saf, itu yang dapat yang paling banyak ngekliknya. Karena gue gak dapat apa-apa nih. Oh, berarti nanti mungkin kalau ada yang datang sebagai tamu bisa ikutan mini game sih kali ya? Waduh, kompe banget guys, tetap ada kompe-kompenya ya. Lumayan kompe loh, udah dapet endpoint 5 juta, Zeni 50 ribu, bisa beli kartu nih, super pet coupon 10, gacha tiket 5. Banyak banget! Wow. Anjir, ini kalau ada yang weddingan gue akan selalu ikut sih, gue gak akan telat. Asli. Jangan telat tuh guys, kalau sekalinya telat ya udah kelar gitu acaranya. Nanti gue coba cari teman gue juga deh, jokiin deh, joki wedding. Joki wedding. Tap-tap layar. Tap-tap layarnya kakak, tap-tap layarnya. Layarnya. Yang biasa nonton aplikasi tersebut kayaknya jago. Bener juga ya, mereka pasti udah terlatih banget, jarinya itu udah berotot gitu guys. Sehari kan bisa banyak wedding kan, tadi kayak ada jadwal itu dari pagi sampai malam loh. Sehari datang 10 wedding aja udah
kali 10 guys rewardnya guys. Eh siapkan jari telunjuk kalian ya. Tapi kalau bisa jangan pakai auto clicker ya guys. Jangan dong, jangan dong. Iya, tetap harus adil ya enggak sih? Enggak seru. Harus fair, betul. Kan ini game, jangan dibuat enggak fun lah, harus fun lah kita. Betul. Namanya juga main game kan. 5 menit lagi nih. Iya, wih ini benar-benar dikasih banyak waktu buat mingle sama teman-teman ya. Biar dorong dulu lah bentar. Ikutan. Nah, ya kucing Allah. Kawin nih guys. Ini guys yang setiap malam kalau dekat rumah kalian berisik ini nih. Kucing maaf, kawin nih guys. Maaf ya guys, itu kami sebenarnya. Ah, miau. Ini nih, pelakunya nih berdua nih. Sorry ya. Maaf ya guys ya. Kita ngaku dia sekarang. Ini lucu banget kalau lari dah. Jadi di dalam sini pun bisa jadi doram ya. Bener, ini mapnya free buat ngapain aja. Seru banget. Kayaknya dari RO-RO segala RO yang di remake baru ini deh. Baru ini yang ada doramnya. RO pertama. Bener, yang fleksibel banget lagi doramnya. Bisa berubah kapanpun kita mau ya ini sih. 2, 1, ngapain lagi kita? Wah. Oh udah selesai nih kayaknya nih, dipindah ke teleport ke map nih. Oh iya nih, kita balik lagi ke Frontera guys. Nah. Oke, sekarang thank you for accompanying me through. Oke, udah kelar weddingnya guys. Jadi kurang lebih kayak gitu Cal ya, weddingnya ya. Yang ada di Ragnarok Origin. Iya, berarti sekarang kita udah punya skillnya kali ya. Harusnya ada ya. Gimana ada. Cara ceknya? Nah, kita ke skillnya, terus ke bagian novice Bang Saf. Ke skillnya, oke. Oh, di sini nih ya, di tempat wedding ya. Skill. Nah, itu ada tuh skill teleportasi. Port skill. Boom. Oh ini bisa nih. Kita coba masukin ya guys ya. Nah coba kita jauh-jauh dulu Cal. Oke. Bisa manggil gak? Misalnya gue lagi bete banget nih sama Bang Saf. Udah gue mau pergi. Mau cabut. Gue mau cabut. Kita panggil. Oh loncat langsung guys. Tanpa persetujuan loh. Waduh. Emang gak boleh jauh-jauh emang. Nih. Iya iya. Coba cari pakai Cal. Wah bentar. Gue cooldown. Lu cooldown gak? Oh sama nih. Bertanya barengan nih. Cooldown lama banget lagi. Iya ada cooldownnya guys. Cooldownnya itu 15 menit. Tapi nanti nextnya bakal banyak, masih ada beberapa skill menarik lainnya. Jadi ini buat kalian yang rajin banget main, yang demen banget main RO, ini rajin banget kapelan sih guys. Betul, kayaknya dia ada quest-questnya juga bisa dikerjain ya, ada rewardnya tuh. Intimacy ini kayak mempengaruhi skill-skillnya ya, mungkin semakin banyak intimacy kita itu skillnya jadi semakin banyak juga yang bisa kita dapetin kayaknya deh. Yoi, itu lihat di mana ya? Di bagian ini yang pas nikah itu yang di bawah tadi. Oh iya oke. Itu intimasinya kalau kalian klik bagian yang buletannya. Nah itu kita bisa ngelihat buff-buff apa yang bisa kita dapetin di setiap levelnya nih. Ih bagus banget. Intinya ini pasti menguntungkan banget buat kita nih. Soalnya ada kayak PvE damage bonus. Ih lumayan loh ini persen. Anjir. Iya. Ini sih gue mau nikah banget ini gak peduli. Nikah pokoknya gue mau nikah. nikah cepet pokoknya. Yoi, dan ini tuh cara naikin levelnya itu dengan intimacy. Intimacy-nya ada di questnya nih ya Bang Saf ya. Betul. Dikerjain aja quest-questnya, nanti akan dapetin intimacy. Kayaknya itu di questnya juga quest daily deh. Jadi kerjainnya setiap hari. Jadi kan kegiatan kalian setiap harinya bertambah kan. Gak cuma itu-itu aja, boring. Sekarang ditambahin nih. Iya, ini kalau selain daily-nya ada weekly-nya ternyata. Jadi makin banyak cara buat nambahin intimasinya. Dan makin ada aja alasan buat main bareng sama pasangan ya. Waduh. Aku siap bucin. Belum quest nih, quest dulu lah ya. Makin lama kan, jadi jangan bareng pasangannya kan. Atau gak gini Bang, misalnya sama ceweknya nih main. Terus ceweknya lagi ngambek, gak mau diajak ngomong. Ayo sini, kita masih belum quest nih. Jadi mau gak mau ngobrol kan. Betul. Banyak alasan lah buat mainin ini game akhirnya kan ke depannya. Yoi, bisa ya, pinter banget. Emang banyak ide buat sumpah nih orang. Oke, paling itu aja Cal ya. Konten yang kali ini dikeluarin sama Ragnarok Origin, yaitu wedding ya. Sama jangan lupa nanti di hari Sabtu tanggal 6 Juli bakal ada yang namanya Fun Run guys. Sakura nah, gitu Fun dia. Run. Iya, dan di situ bakal ada Dikta performing. Dan itu bakal seru banget coy. Kalian cek aja langsung di sosmednya. Nah kalau itu kan Dikta, nah, gue juga sama, kalau gue dikatain. Anjir. Cocoknya dikatain kalau gue, oke. Cocok. Oke gitu aja ya teman-teman semua ya, thank you banget ya Cel ya. Oke, thank you Bang Saf. Nanti kita lanjut-lanjut lagi, oke? Terima kasih semuanya, see you guys. Alright, see ya. Nah itu dia keseruan kita hari ini, thank you banget buat Bang Saf yang udah nemenin gue. Jadi couple gue hari ini, cinta satu malam, oh indahnya.
buat kalian semua jangan lupa buat kapelin karakter kalian meritin ya guys ya, karena ini gak cuma buat sultan tapi ada tier-tiernya, kalian bisa menyesuaikan dengan budget masing-masing ya guys ya. Oke gitu dulu, thank you banget semuanya yang udah mampir dan nyimak sampai habis, see you next video, bye.